tinggalin di sekarang. Iya. Inilah kebiasaan kapten kita kalau bangun. Apa yang kira-kira ini ha? Main HP. Nah ini mukanya nih. Aku main HP dulu, terus ngecek-ngecek. Terus aku ngecek-ngecek nih, misalnya ada. Kabar kurang mengenakan datang dari Natasha Wilona. Putri Theresia itu sedang terbaring sakit. Hal ini diungkap Natasha Wilona di Instagram beberapa jam lalu. Sambil unggah fotonya di tempat tidur, dia mengaku semalam alami demam tinggi. Semalam tiba-tiba demam sampai 39.5°C. Hari ini dirawat di rumah. Tumbang juga, tulis Natasha Wilona di keterangan fotonya. Tahu anaknya sakit, Theresia berjanji akan membesuknya besok. Hal itu disampaikan lewat kolom komentar. Cepat sembuh ya nak. Besok mama kesana ya, tulis Theresia. Beberapa rekan artis juga turut mampir di kolom komentar unggahan Natasha Wilona. Mereka mendoakan agar wanita berusia 24 tahun itu segera pulih. Cepat sembuh ya Wilo, komentar Vero Wolando. Get well son super soon, timpal Aliando Syarif. Get well soon man, komentar Anthony Sie. Ferel pun, putra Ivan Fadila dan Vena Melinda mengaku siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan dengan sang kekasih Natasha Wilona. Hubungan keduanya memang sudah berlangsung sejak 3 tahun terakhir, Ferel dan Natasha sering tampil bersama dan membuat warganet iri. Ferel dan Natasha mengaku siap akan melangkah ke jenjang yang lebih serius dan meminta doanya kepada semua fans dan pendukungnya. Seperti apa pengakuan Ferel Bramasta yang mengaku siap menikahi Natasha Wilona di tahun depan? Berikut intip seleb rangkum artikelnya. Aktor kelahiran tanggal 11 September tahun 1996 tersebut memang tengah berpacaran dengan aktris Natasha Wilona. Kedekatan keduanya mulai tersorot oleh publik saat mereka sering tampil bersama dan saat dipamerkan pertama kalinya di YouTube Star Pro Indonesia. Meskipun usianya masih terbilang sangat muda, Ferel Bramasta mengaku mantap dan siap akan menikah dalam waktu dekat serta akan membuktikan keseriusan cintanya kepada seorang Natasha Wilona. Saat telah mengisi acara di panggung OR, Ferel dan Natasha mengungkapkan hal tersebut saat diwawancarai oleh awak media. Mohon doanya aja ya, insya Allah segera menikah ya, aku sih yakin banget sama dia, ujar Ferel Bramasta di YouTube Star Pro Indonesia, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Ketika aku lagi istikharah, ketika aku pendekatan keluarganya, karena kan kalau nikah bukan hanya dengan aku dan Natasha Wilona. Mohon doanya aja tahun depan. Karena kalau menikahkan aku bukan cuma nikahin Natasha aja tapi aku nikahin keluarganya. Ferel juga menikahi keluargaku ya lagi pematangan lah, sambung Ferel Bramasta. Saat tampil di panggung AMI Award kemarin, Ferel Bramasta tampak mengiringi sang kekasih bernyanyi. Namun tampaknya berduet dan disandingkan dengan Vena Melinda. Meski masih simpang siur, kedekatan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona yang kembali terjalin tengah disorot. Bahkan santer beredar isu jika Ferel Bramasta sudah berniat menikahi Natasha Wilona. Terkait kabar ini, Ibunda Ferel Bramasta, Vena Melinda pun buka suara. Istri Ferry Irawan itu blak-blakan mengungkap syarat restu terkait calon menantu dalam YouTube Raja Wali Televisi, LAGITRT, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022.
Luna Maya selaku host pun menanyakan kabar Ferel dengan Natasha Wilona balikan pada Vena Melinda. Akan tetapi, Vena Melinda justru mengaku tak tahu menahu mengenai status asmara sang putra. Vena mengaku tak menanyakan kepada sang putra dan memilih menunggu kesiapan Ferel untuk bercerita sendiri. Ia enggan sembarangan ikut campur dalam urusan asmara putranya mengingat kini putranya sudah mapan dan hidup mandiri. Namun demikian, Vena sejak awal dengan tegas sudah mewanti anti Ferel agar memilih calon istri yang seiman. Cuma aku bilang sama Ferel, kak yang penting seiman, yang paling penting solehah ya untuk dia, ujar Vena Melinda. Mendengar pernyataan Vena Melinda tersebut, Luna Maya pun merespon. Agak sulit dong kayaknya, sahut Luna Maya. Vena kembali menegaskan jika hal itu adalah bagian penting dalam membangun sebuah rumah tangga. Iya, maksudnya itu penting sih buat berkeluarga, ujar Vena. Aku pikir misalkan dia dari mualaf nanti kan kita gak pernah tahu ya, beber Vena. Vena Melinda menganggap penting hal tersebut karena baginya menikah itu bukan sekedar mengandalkan materi saja namun juga pentingnya kesiapan batin. Di masa seperti sekarang ini, Vena paham betul mengenai keadaan anaknya yang dihadapkan dengan banyak wanita pilihan. Maka dari itu, ia berharap Ferel Bramasta bisa memilih wanita terbaik tentu dengan cara meminta petunjuk kepada Allah SWT. Hingga kini, Vena Melinda belum memberikan keputusan terkait hubungan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Walaupun harus berbeda juga gak apa-apa, kulik Luna Maya. Mengenai hal itu, Vena Melinda hanya bisa mendoakan dan menyerahkan semuanya kepada Ferel Bramasta. Baginya, selama ini dia sudah cukup banyak mengajarkan norma-norma agama kepada putranya itu. Nah, kalau itu aku kembalikan lagi kepada Ferel, aku pikir dia 26 tahun sudah dewasa, karena aku sudah didik dia dari kecil gimana tentang agama. Gimana norma-norma sosial tentunya dia tahu apa konsekuensinya, pungkas Vena Melinda. Rumah baru Ferel Bramasta kini sudah hampir rampung. Dibangun di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, rumah itu memiliki desain yang sangat mewah. Ferel memang tak main-main dalam membangun hunian. Rumah yang telah dibangun sejak beberapa tahun silam itu digadang-gadang bakal dihuni bersama Natasha Wilona. Bahkan, Natasha Wilona sendiri yang memilih lokasinya. Sayangnya, hubungan Ferel dan Natasha